nama saya Kaila Ataya Nurfatma dari kelas 4 Muskat SD Plus 2 Al-Muhajirin Purwakarta. Hari ini izinkan saya untuk menampilkan performa terbaik saya bersama ibu saya tercinta. Penampilan ini kami persembahkan untuk semua orang tua hebat di dunia. Selamat menyaksikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Plus 2 Al-Muhajirin, yaitu Ibu Hajalia Yulindaria SPMPD, dan yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri, yang saya hormati juga Bapak, Ibu Guru semua, serta yang saya hormati para penonton semua. Hari ini saya sedang sedih karena ibu saya akan pergi keluar kota dalam waktu yang lama karena ada tugas dari tempat kerjanya. Saya sangat dekat sekali dengan ibu saya. Janganlah sedih, janganlah resah, jangan terlalu cepat berprasangka. Jaga diri, jaga adik, ibu harus nurut sama ayah ya. Ibu pergi dulu ya. Tapi kakak gak bisa jauh dari ibu. Ibu, sungguh ku tak sanggup melihat air matamu. Senyummu adalah bahagia, tangismu adalah lukaku. Andai ku bisa menggantikan bebanmu, ibu, ku kan ikhlas menjalaninya untuk membalas semua pengorbanan. Anakku, kau adalah teman dalam hari-hariku, tempatku berbagi, bercerita, dan ladang pahala untukku. Aku tidak bisa jauh darimu. Aku akan selalu mendampingimu. Aku harus bersabar demi masa depanmu. Ibu, ya kak, ibu tidak jadi pergi. Ibu tidak bisa jauh dari kakak. Terima kasih. Buatku, ibu adalah segalanya. Ketika ibu pergi, maka hilanglah jiwa ragaku. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut cinta kasihmu kan selalu kurasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta
Di balik anak yang berkarakter Pancasila, ada ibu yang selalu mendukung tumbuh kembangnya. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat. Sekian penampilan dari kami. Wassalamualaikum.